Halo guys, welcome back to my channel Rona Tech. Kali ini kita mau mengupgrade masker scuba kita, masker scuba atau pita. Masker pita ini kita upgrade dia menjadi 3 kali proses penyaringan ya. Masker kita ini kita bisa tambahkan. Dia nggak tembus, dia nggak tembus. Kita bisa tambahkan, ini namanya Protective Plus. Jadi Protective Plus ini kita tambahkan, dia ini anti air. Jadi kita lapisin lagi, kita punya masker dengan Protective Plus ini. Dia satuan ya, ini anti air nih. Jadi kalau ada air di sini dia nggak tembus nih ya. Dia anti air dan dia ini kita taruh di masker kita, double ya. Jadi ini double proteksi. Pertama ini udah nggak tembus, kita kasih lagi ini Protective Plus di bagian dalamnya. Oke, udah masuk Protective Plus-nya ini. Kita pasang lagi. Ini namanya tisunya. Tisu khusus untuk masker ya. Jadi tisu ini memang didesain bentuknya seperti ini. Bagusnya dia nggak ada partikel-partikel kecilnya ya. Kalau di tisu ini kita lihat di ultraviolet kita gini-giniin. Banyak partikelnya berterbangan. Kalau ini udah nggak ada ya. Jadi ini bagusnya pakai yang ginian punya. Ini dia. Sementara ini belinya di AliExpress ya, AliExpress itu yang jual ini tisu buat masker. Jadi ini sangat bagus buat kita untuk mengurangi masker kita itu kena ludah kita atau gimana ya. Jadi kita bisa pakai berapa kali. Di sini Protective Plus, di sini tisunya ya. Oke, terus kita pakai. Dari sebelah kiri kita tarik sini ke kanan. Ini dia ya. Oke. Udah jadi. Kalau kotor kita bawa ke bawah spare-nya ini, bisa bawa spare. Karena harganya murah ini ya. Kita 30 ribuan 100 lembar. Dan ini juga murah banget ya, 30 ribuan 100 lembar nih. Jadi ini bisa membantu kita untuk membuat masker kita lebih maksimal. Kalau mau pakai masker kain aja boleh juga ya. Ini bisa dipakai di sini. Jadi tiga layer dia, tiga layer. Jadi pertama nggak boleh tembus air, biar virusnya nggak masuk. Yang kedua kita lapisi lagi dengan Protective Plus yang nggak tembus lagi. Yang ketiga buat menyerap air. Jadi yang ketiga ini menyerap dari keringat kita atau ludah kita, dia akan serap. Oke guys, demikianlah review dari kami Rona Tech mengenai bagaimana cara memaksimalkan masker Anda dengan bantuan Proteksi Plus dan tisu untuk masker. Ya, jadi ini bisa membantu kita mengupgrade masker kita, mau masker dari kain, mau kain scuba, mau apa aja bisa. Karena ini udah bisa menahan. Bisa menyaring partikel sampai 99%, 0,9 protectionnya, dan ini untuk menyerap air atau keringat kita dalam masker ini. Oke guys, sampai jika Anda ingin bertanya seputar masker ini, please komen di bawah ini dan please like jika Anda menyukai video ini. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys, bye.